bebas. Studio foto. Hai, aku fotografer Kiki. Pekerjaanku adalah mengambil foto luar biasa untuk pelanggan kami. Ada pelanggan di sini, fotografer Kiki. Ayo kita mulai. Halo. Halo. Ada yang bisa saya bantu? Aku ingin membuat beberapa foto tanda pengenal. Oh. Tidak masalah, kamu dapat mengandalkanku. Kita harus memilih beberapa peralatan yang sesuai sebelum memotret. Kamera digital. Kamera digital. Lensa standar. Baterai kamera. Lensa standar. Peralatan telah dipilih. Ayo kita mulai merakit kamera. Pertama-tama, buka tutup baterai kamera. Kamera digital harus menggunakan baterai. Lalu, lepaskan penutup lensa. Terakhir, pasang lensa. Kamera sudah siap. Ayo kita kerjakan persiapan lainnya. Studio foto ini gelap sekali. Ayo kita siapkan lampu fotografi agar kita dapat mengambil foto pelanggan dengan cerah. Lampu pengisi. Kotak lembut. Lampu latar belakang. Pengaturan lampu sudah selesai. Terlihat menakjubkan. Aku ingin membuat foto tanda pengenal dengan latar belakang biru. Tidak masalah. Tekan tombol dan latar belakang akan muncul. Tahukah kamu barang mana yang harus disingkirkan? Shell sutra harus terikat dengan rapi. Lap wajahmu hingga bersih agar kamu memiliki lebih banyak foto cantik. Kita sudah selesai merapikan. Ayo kita ambil foto. Oh tidak, lensa tidak fokus pada pelanggan. Dapatkah kamu membantu menyetel lensa? Tarik tombol untuk memperjelas gambar. Yeah! Ayo kita ambil foto. 3, 2, 1. Bilang cheese. Semua sudah siap. Berikutnya, ayo kita proses foto itu. Pertama-tama, ayo kita unggah foto ke komputer. Kerja yang bagus. Kita dapat mencetak foto dengan printer. Terima kasih, fotografer Kiki. Aku suka foto yang kamu buat. Halo. Halo, fotografer Kiki. Hai. Ada yang bisa saya bantu?
Dapatkah kamu membuat satu set foto potret anak perempuanku? Oh, tidak masalah. Kamu dapat mengandalkanku. Kita harus memilih beberapa peralatan yang sesuai sebelum memotret. Kamera Polaroid langsung jadi. Kamera Polaroid langsung jadi. Kotak kertas foto. Peralatan telah dipilih. Ayo kita mulai merakit kamera. Buka tutup belakang kamera. Kita letakkan kotak kertas foto di sini. Tekan tombol dan lensa akan muncul. Kamera sudah siap. Ayo kita kerjakan persiapan lainnya. Studio foto ini gelap sekali. Ayo kita siapkan lampu fotografi agar kita dapat mengambil foto pelanggan dengan cerah. Kotak lembut. Lampu pengisi. Lampu latar belakang. Pengaturan lampu sudah selesai. Terlihat menakjubkan. Pilih latar belakang yang kamu suka. Foto. 3, 2, 1. Bilang cheese. Ayo kita ambil foto. 3, 2, 1. Bilang cheese. Ayo kita letakkan beberapa mainan baru. Foto yang diambil dengan kamera Polaroid langsung jadi awalnya akan terlihat hitam. Paparkan foto tersebut ke cahaya yang hangat dan gambarnya akan muncul. Gambarnya muncul. Wow, menakjubkan. Letakkan foto-foto itu di album. Halo fotografer Kiki, ada yang bisa saya bantu?
Keluargaku ingin membuat foto keluarga. Tidak masalah, kamu dapat mengandalkanku. Kita harus memilih beberapa peralatan yang sesuai sebelum memotret. Kamera film. Film. Peralatan telah dipilih. Ayo kita mulai merakit kamera. Buka tutup belakang kamera. Buka roll dan pasang film. Studio foto kotak lembut. Lampu pengisi. Lampu latar belakang. Pengaturan lampu sudah selesai. Terlihat menakjubkan. Pilih latar belakang yang kamu suka. Atur posisi yang sesuai untuk para pelanggan. Siap? Ayo kita mulai ambil foto. 3, 2, 1. Bilang cheese. Foto keluarga sudah siap. Kalian semua terlihat luar biasa. Foto yang diambil harus diproses. Ayo kita berangkat. Ramuan ajaib ini memungkinkan gambar tersembunyi untuk muncul. Film masih sedikit basah. Film harus dikeringkan terlebih dulu. Masukkan film ke dalam wadah penahan film. Muat wadah penahan film ke dalam alat pembesar untuk memperbesar foto. Lihat, foto telah diperbesar dan terlihat luar biasa. Terakhir, ayo kita pilih bingkai foto yang keren.